والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدر صدريكم dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada. Alhamdulillah hari ini Kamis dan sudah melewati Maghrib, memasuki di malam Jumat 18 Zulqa'dah 1438 Hijrah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas kita, dan tadi telah ditunaikan salat Maghrib berjamaah beserta amalan sunnahnya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang kita telah tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Dan bagi pemirsa di mana pun anda berada yang belum menunaikan salat Maghrib, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan kemudahan kepada anda, dan semoga diberikan kekhusyuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan kembali melanjutkan sesi kajian kita dalam tuntunan Idul Adha dan Haji dalam naungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti disampaikan bahwa malam ini insyaAllah kita akan dengan izin Allah dihadiri oleh tamu spesial, seorang ulama besar, bahkan bergelar Allamah. Allamah itu kalau di Timur Tengah, masyaAllah, itu guru atau bisa dikatakan maha guru, okay? Yang juga jadi referensi dunia dan dikejar oleh para penuntut ilmu bahkan di dunia atau belahan dunia yang cukup luas. InsyaAllah bergabung bersama kita seorang Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Hafidh Al-Shinkiti, ulama besar dari Mauritania yang jadi rujukan sekarang bagi para penuntut ilmu di muka bumi ini. Beliau sedang dalam perjalanan, tadi kami kontak di menjelang Maghrib baru sampai ke Condet. Ya, mudah-mudahan nanti dalam jangka waktu ke depan atau ba'da Isya sudah bersama kita insyaAllah. Dan bila sudah tiba, saya akan berikan sepenuhnya pada beliau supaya waktunya cukup singkat bagi beliau datang ke sini, supaya bisa maksimal memberikan masukan-masukan dan insyaAllah ya nasihat-nasihat berharga untuk kita semua yang kiranya bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Bersama kita juga insyaAllah ada Dr. Tayyib, beliau juga rujukan dan Alhamdulillah jadi perwakilan dari Sudan di Indonesia, dan juga insyaAllah beliau memiliki otoritas untuk menentukan ya untuk beasiswa ke Sudan, yang mudah-mudahan juga bisa memberikan arahan-arahan khususnya terkait dengan perkembangan dunia Islam dan pendidikan. Dan insyaAllah kita semua mendapatkan salam juga dari Duta Besar Saudi Arabia, beliau sedang menyesuaikan waktu yang juga akan membawa ulama dan beberapa duatnya untuk bergabung bersama kita. Hanya karena ini masih dalam transisi haji, insyaAllah beliau kabarkan ba'da id, setelah Idul Adha, akan meluangkan waktu sepenuhnya untuk bersama kita di sini insyaAllah. Baik, kita lanjutkan dulu bahasan kita di pertemuan yang lalu. Dengan itu insyaAllah mudah-mudahan bisa spesifik bahasan kita untuk kita maksimalkan dan kita amalkan. Kami ingin berikan dulu gambaran di pertemuan lalu bahwa secara singkat Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi besar kepada kita, tercantum dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 518, bahwa ada 10 hari saja yang terdapat di awal bulan Dzulhijjah, yang bila dimaksimalkan 10 hari ini untuk beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan berbagai keistimewaan yang belum tentu didapati di hari-hari lain selainnya. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tersebut di Al-Bukhari nomor hadis 518. Qala, beliau menyampaikan, "Ma min ayyamin," tidak ditemukan bilangan hari-hari, "al-amalu shalihu fiha," saat kita bisa mengerjakan amal saleh di dalamnya, "ahabbu ila Allah," maka amal soleh itu akan naik statusnya menjadi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani hadhihi al-ayyam al-ashri,
Bima makna yaitu 10 hari pertama di awal bulan Dzulhijjah. Rumus Nabi, jika kita bisa beramal saleh di 10 hari pertama ini, maka amal saleh ini akan naik statusnya menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang dicintai oleh Allah, kalau sahabat bertanya untuk mengklarifikasi apa keistimewaannya. Walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah tidak mampu menandingi keistimewaan amalan di hari-hari ini? Maka beliau menegaskan, qala walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah pun tidak mampu menandingi keutamaan amalan di hari-hari ini, kecuali satu saja yang tidak bisa disaingi oleh amalan apapun. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Ketika seseorang mau berjuang dengan jiwanya, kemudian hartanya, lalu ia wafat dalam perjuangannya itu tanpa membawa sedikit pun dari apa yang ia bawa. Saya pernah contohkan seperti orang haji, dia berjuang dengan fisiknya, dengan raganya, dengan hartanya bahkan. Dia jual tanah, jual kebun, atau ada yang menabung, berangkat dengan harta terbaiknya. Maka kalau wafat dia dalam hajinya, maka wafat dalam keadaan syuhada. Bahkan dibangkitkan dengan kalimat talbiyah ketika dia dibangkitkan. Labbaik Allahumma labbaik. Atau ada orang yang berjuang dengan panggilan-panggilan jihad fisik, ketika ada Islam misalnya, atau orang-orang Islam dizalimi, tersakiti, atau dalam rangka bela agama, negara, bangsa, dan semisalnya, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian dia masuk pada level yang tertinggi yang tidak bisa disaingi oleh apapun. Tapi sepanjang itu tidak didapati, maka ini amalan-amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama ini, ini bahkan pahalanya lebih atau bahkan sebanding dengan jihad fi sabilillah. Levelnya naik menjadi pahala senilai jihad. Jadi kalau antum baca Quran sekarang, alif lam mim, setiap hurufnya 10 kebaikan. Mengacu pada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, setiap hurufnya dia mendapatkan 10 kebaikan. Alif lam mim, antum bacakan, setiap hurufnya 10 kebaikan. Ramadan 100 setiap hurufnya. Mengacu pada keterangan di kitab Siyam Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap kebaikan yang dikerjakan di Ramadan 10 kali lipat hari biasa. Tapi 10 hari ini bukan 10, bukan 100, bukan 1000, senilai jihad fi sabilillah. Kapan Anda pernah baca Al-Qur'an setiap hurufnya bernilai jihad? Ya kecuali pada waktu-waktu ini saja. Dan seketika bacaan Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda baca Al-Qur'an sekarang ada pahalanya, tapi belum tentu Allah mencintainya. Tapi Anda membaca Al-Qur'an dalam 10 hari ini dengan niat karena Allah dan dikerjakan saleh, benar karena Allah, maka pahalanya berlipat. Saya ingatkan kembali, cinta Allah juga rumus Qur'annya bisa menghadirkan ampunan dari dosa-dosa. Karena fitrahnya atau tipikalnya, ketika seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, persamaan Al-Qur'annya di surah ketiga Ali Imran ayat 31 menyebutkan bahwa cinta Allah akan menghadirkan ampunan. Perhatikan kalimat Qur'annya di ujung ayatnya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Allah mencintai kalian, maka yang pertama diberikan oleh Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Maka siapa orang beriman yang tidak berharap ketika beramal saleh, pahalanya meningkat senilai bahkan jihad, dicintai oleh Allah plus digugurkan semua dosa-dosanya. Yang kalau wafat dalam momentum itu, maka masya Allah tidak ada yang paling indah kecuali dosa telah terampuni, dicintai Allah, dan wafat dalam keadaan syahadah. Maka surga nantinya dalam kebaikan insya Allah. Karena itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala wafat dalam keadaan syahada, diampuni dosanya, maka akan ditempatkan oleh Allah di surga tingkat tertinggi, disebutkan di Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-69. Maka orang ini akan bersama para nabi, kemudian juga orang-orang saleh, ya karena dia sedang mengerjakan amal saleh, kemudian juga para syuhada, kemudian juga orang-orang yang jujur dari kalangan siddiqin. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Masya Allah, dan ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Di teman-teman sekalian, dari peluang-peluang ini, ada tawaran 10 hari pertama, ditawarkan kita meningkatkan amal saleh, dan dengan itu kita bisa meraih berbagai tawaran-tawaran menarik ini. Dan ini hanya 10 hari saja. Kalau Anda tidak manfaatkan di tahun ini, Anda mesti menunggu tahun yang akan datang. Dan sering kita tegaskan bahwa tahun depan belum tentu kita mendapatkan jaminan hidup untuk yang selanjutnya. Karena itulah kemudian pertemuan lalu di dua sesi kebelakang
kita pernah menguraikan bagaimana kita bisa mendapati ini semua. Kita sampai pada titik yaitu tentang amalan puasa. Sebelum ke sana, saya ingin runtutkan dulu bahwa fokus ke sini, amal yang harus kita maksimalkan untuk mengingatkan kembali adalah amal saleh. Saleh artinya setiap perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikalaupun manusia menyebutnya baik, Allah menyebutnya belum baik, maka itu tidak menjadi saleh dalam pandangan Allah. Jelas ya? Baik, ada yang menyebutnya enak, tapi kata Allah itu enggak bagus, maka itu bukan saleh. Dalam perbuatan harian, misal, mohon maaf, ada orang yang minum minuman tertentu, minum sake, minum bir, bagi dia enak, bagi kita tidak baik menurut Allah. Ada bagi sementara orang, mohon maaf, makan hewan tertentu, makanan hewan tertentu, bagi dia nyaman, bagi kita tidak baik, karena Allah melarangnya. Baik, salat itu disebut ibadah, tapi ada salat yang tidak disebut oleh saleh oleh Allah. Ada salat yang tidak disukai oleh Allah. Bagi manusia mungkin bagus, suaranya indah. Bagi Allah ada yang salah dalam salatnya. Lihat, fawailul lil musallin, celaka orang salat. Orang salat celaka, apalagi yang tidak salat. Kenapa dia celaka? Padahal salat itu bagian dari amal saleh, tapi dia mengerjakan dengan cara yang tidak saleh sehingga Allah tidak meridainya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Kenapa dia lalai? Alladzina hum yuraun, riya. Jadi ketika ada orang salat, riya bukan amal saleh. Infak riya bukan amal saleh. Quran surah kedua ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'an nas. Infak riya, infaknya amal saleh, tapi cara berinfaknya bukan bagian dari kesalehan. Baik, haji riya, umrah riya, ada. Karena itu ketika seseorang akan menunaikan haji dan umrah, diminta oleh Allah tunaikan karena Allah, bukan karena ikut kawannya, bukan karena tetangganya, bukan karena ada liputan, bukan karena ingin disebut haji, bapak, ibu dan sebagainya. Quran surah kedua ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Kenapa ada kalimat sempurnakan? Karena tidak sedikit ada yang berangkat tapi tidak sempurna ibadahnya. Kenapa? Bukan lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala motivasinya. Dan itu tidak sedikit ketika Anda mendapatinya. Karena itulah teman-teman sekalian, fokus pada kalimat ini. Jika Anda ingin mengerjakan amalan-amalan melahirkan semua ini, khususnya di 10 hari ini, maka kuncinya itu ada pada kalimat ini. Amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cobalah kemudian Anda turunkan amal apa saja yang disebut soleh oleh Al-Quran, serta bagaimana cara mengerjakannya supaya kesolehan ini juga selaras dengan cara penunaiannya. Amalnya benar, cara mengerjakannya tepat. Maka rumus cepatnya, ini saya mengulang dengan cepatnya, rumus cepatnya, setiap Anda menemukan kalimat amal soleh, amal yang dianggap baik oleh Allah, maka Anda mesti kembali pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menerangkan yang disebut dengan amal yang Allah ridai itu? Keterangan Allah hanya ada di Al-Quran. Karena dengan Quran itulah firman Allah disampaikan kepada kita, diterangkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari sini, kita mesti mengeluarkan kalimat amal saleh dalam Al-Quran yang benar-benar disebutkan oleh Allah. Kunci cepatnya, setiap Anda menemukan kata iman dan derivasinya, yu'minun, mu'minun, amanu, amana, dan seterusnya, maka setelahnya, kemungkinan besar umumnya selalu bersanding dengan amal saleh. Maka ketika Allah berfirman misalnya wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Setiap menyebutkan kata iman setelahnya adalah amal saleh. Maka rumus cepatnya temukan kalimat-kalimat iman, maka setelahnya walaupun bukan katanya amal saleh itu akan menjadi detil amalan amal salehnya. Kalimat iman pertama alladziina yu'minuuna bil ghaib, Al-Baqarah ayat ketiga. Ya, wa yuqimuna shalah. Setelah menyebutkan kata iman, disebutkan kata salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian infak. Wal ladzina yu'minuna bima unzila ilai, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Salat bagian dari amal saleh. Infak bagian dari amal saleh. Al-Qur'an, interaksi dengan Al-Qur'an, baik sekadar membacanya qira'ah, memahaminya tilawah, atau menghafalkannya hifdzun. Itu bagian dari interaksi dengan Al-Quran, kemudian bagian dari amal saleh. Tapi persoalannya, awas, saya sudah pernah terangkan ini, saya ingatkan lagi. Apakah setiap orang sholat menjadi amal saleh? Belum tentu. Maka Anda mesti menunaikan sholat ini caranya dengan cara sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana Allah kemudian membimbing kita untuk mengerjakan semua ini sehingga menjadi saleh dalam pekerjaannya, maka turunlah ayat-ayat memberikan petunjuk kepada kita. Quran surah 59 ayat yang ke-7. Wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuh. Setiap apa yang dibawa oleh Rasul, maka cepat ambil. Maka Anda ketika akan mengerjakan salat mesti belajar bagaimana cara Nabi mengajarkan kita salat. Anda ketika akan berinfak mesti belajar bagaimana Nabi menuntun kita infak. Sampai juga dengan interaksi dengan Al-Qur'an. Maka kemarin sudah kita bahas, kita keluarkan keterangan-keterangan Rasulullah SAW terkait dengan cara-cara menunaikan seluruh ibadah ini. Karena itulah kalimat mengerjakan amal saleh ketika diikat dengan ketaatan kepada Allah, kalimat Rasulnya disebutkan. Wa may yuti'illaha wa rasula wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ketika menyebut Allah, menyebutkan kalimat Rasul. Bahkan dalam syahadat disebutkan Allah, disebutkan kemudian Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anda tidak cukup sampai asyhadu an la ilaha illallah saja. Bukan sekedar aku meyakini bahwa hanya Allah Tuhan yang layak disembah. Ilah itu Tuhan yang disembah. Jadi begitu Anda mengatakan Allah, bukan sekedar mengakui Allah, tapi Anda siap menyembahnya. Allah hati-hati ya. Karena la-nya di sini nafi. Tidak ada Tuhan, illahnya isbat. Ketika Anda mengatakan la ilaha illallah, maka Anda mesti menafikan Tuhan-Tuhan lain. Illahnya hanya menetapkan satu selain yang dinafikan. Allah cuma Allah. Jadi kalau orang yang sudah mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu artinya dia akan berkomitmen menafikan semua yang dianggap Tuhan. Atau yang diagami. Jadi tidak akan pernah mengatakan, lihat orang yang benar di lisannya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka lisannya akan kaku dan tidak akan mungkin bisa mengatakan kalimat semua agama sama. Mengacu pada Tuhan yang sama, mustahil. Karena lisan orang bersyahadat tidak akan pernah mungkin menggerakkan lisannya pada sesuatu yang tidak Allah sukai. Seperti tangan orang yang selalu menelunjuk dalam salatnya dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka tangan ini tidak akan pernah digunakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pena antum seringkali digunakan untuk berbuat maksiat, tanda tangan proyek yang tidak baik, menulis status yang tidak baik, mencela orang lewat tangan antum, membuat berita yang tidak benar, sementara tangan anda seringkali digunakan untuk salat dengan takbir, bersyahadat kepada Allah, mengangkat telunjuk, ada yang salah dengan jemari Anda. Ada yang salah. Karena tangan-tangan yang bertauhid, lisan-lisan yang bertauhid, mustahil akan digunakan pada hal yang bertentangan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Bagaimana cara Anda menyembah Allah? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan cara mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, Rasul terakhir namanya Muhammad. Disebutkan 4 kali dalam Al-Qur'an, ditunjukkan bagaimana cara mengikutinya. Quran surah ketiga ayat 144. Quran surah ke-33 ayat ke-40. Quran surah ke-47 ayat yang kedua. Quran surah ke-48 ayat yang ke-29. Dan disebutkan sekali dalam lisan Nabi Isa dengan sifatnya Ahmad. Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Jadi kalau Anda ingin mengerjakan amal soleh ini, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan ampunan dosa senilai dengan jihad, maka bukan cuma Anda kerjakan salat, tapi lihat bagaimana Nabi menunjukkan Anda salat. Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Anda ingin berinfak, bukan sekadar Anda keluarkan, tapi bagaimana jenis infak yang disebutkan oleh Al-Qur'an, cara infak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Sampai Anda menjadi orang yang hobi infak. Masyaallah. Zaman Nabi ada sahabat-sahabat yang kalau enggak infak gatal tangannya. Sampai-sampai dia masih butuh, tapi ada orang lain, dia bisa berikan pada orang lain. Itu direkam di Quran, dilestarikan di Quran surah ke-59. Al-Hasyr ayat 9-10. وَيُؤْفِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَةً. Dia bisa memberikan pada orang lain apa yang ia butuhkan, sementara dirinya masih memerlukan itu semua. Di mana logikanya? Ada orang cuma memiliki satu bahan untuk makanan, tinggal bagi anak-anaknya saja. Tiba-tiba dia datang ke masjid, Nabi membuat pengumuman, kita kedatangan tamu, siapa yang bisa memberikan makan malam untuknya? Langsung semua mengacungkan tangan. Tapi Nabi menunjuk pada orang pertama ini, angkat tangannya, kata Nabi, Anda yang menjamunya. Tahukah Anda siapa orang ini? Ketika kembali ke rumahnya, dia kabarkan istrinya, kita kedatangan tamu untuk kita jamu. Masya Allah semua bahagia, gak ada yang protes. Bisa gak bayangkan? Seorang sahabat dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, orangnya sangat saleh. Cuman punya sisa makanan untuk anak-anaknya, buat malam, supaya diberikan makan. Tiba-tiba kedatangan tamu mengatakan, kita kedatangan tamu, kita akan jamu. Apa respon istrinya? Kata istrinya, Alhamdulillah, Masya Allah, tugas saya menidurkan anak-anak lebih cepat, supaya mereka tidak meminta makanan pertengahan malam. Bagi tugas.
bandingkan dengan antum. Antum bukan sahabat, bukan juga tabiin. Belum tentu sedekat tadi dengan Allah. Belum tentu sedekat sahabat tadi dengan Rasul. Ayo pulang ke rumah. Ada sisa coklat satu untuk anak antum. Kedatangan tamu, sampaikan pada istri antum. Kita kedatangan tamu. Masya Allah. Bagaimana responnya? Kenapa nggak bilang pulang? Masya Allah, luar biasa. Baik ya. Nah, lihat sini. Jadi ada kenikmatan gitu. Bahkan ada orang-orang yang saat berinfak itu bukan kucing-kucingan. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Saya sebut bukan kucing-kucingan, karena bukan bagian dari permainan. Tapi seperti bagian dari sesuatu yang dipermainkan oleh sementara orang. Itu cukup menarik. Ada orang ketika dia mau infak, itu gak pernah ketahuan. Sekampung dia infak, Anda bisa bayangkan. Orang infak sekampung tuh, berapa hartanya. Dan dia sudah punya anggaran setiap hari infak. Infaknya lewat makanan. Jadi begitu orang buka pintu rumah, depannya sudah ada makanan. Sampai orang bingung, dia siapa ini? Kalau sehari dua hari, barangkali wajar. Ini hampir tiap hari. Bikin ronda. Ketika dibikin ronda, Masya Allah, tungguin gak ada orang. Udah pulang aja, gak akan ada malam ini. Begitu pulang, mau keluar salat subuh, sudah ada persis di depan rumahnya. Dan tidak diketahui siapa orangnya. Kapan diketahui? Allahu Akbar. Tidak bikin pengumuman, tidak bikin spanduk, tidak bikin macam-macam. Yang terjadi, dan dia tidak minta dipilih apapun. Yang paling indah adalah, ketika seorang ini wafat, satu hari gak ada makanan, dua hari gak ada makanan, seminggu gak ada makanan. Ketika dua pekan tidak ada makanan, baru sekampung itu mengetahui bahwa orang ini yang telah berinfak selama hidupnya. Anda bisa bayangkan, bisa berinfak dalam keadaan tidak mengungkapnya walau sedikit pun. Sampai wafat baru diketahui amalannya. Dan Allah muliakan setelah wafatnya. Dan siapa antum? Belum kepilih sudah pasang spanduk dari Sabang sampai Merauke. Masya Allah. Ya pengen ini, pengen itu. Infak untuk masjid. Gak kepilih, ambil lagi infaknya. Astagfirullahaladzim. Saya tidak mau ikut-ikutan yang aneh-aneh ya. Saya tegaskan mulai hari ini, termasuk juga para pemirsa di rumah, saya tidak akan ikut-ikutan politik praktis. Tolong jaga saya akan konsisten di jalur saya untuk mengarahkan pada tuntunan-tuntunan syariat saja. Ya, ditolong jangan bawa-bawa saya dalam hal-hal yang tidak ada kaitan dengan apa yang Allah tugaskan kepada saya. Ya, karena ini lagi hangat-hangatnya pilkada dan sebagainya, saya tidak akan ikut-ikutan pada masalah itu. Baik ya, saya hanya akan menyampaikan tuntunan syariat saja. Kalau kata Quran ini kerjakan, antum kerjakan. Kata Quran tinggalkan, tinggalkan. Terlepas siapapun calon-calon yang terbaik bagi antum, saya tidak akan miring ke salah satu ataupun satu yang lainnya. Karena miring saya susah nerangkan ceramahnya tuh ya. Baik, sedaknya. Infak juga begitu. Ya, Al-Quran apalagi? Coba cek bagaimana sahabat-sahabat Nabi berinteraksi dengan Al-Quran. Kitab terbaik untuk melihat ini ada di kitab At-Tibyan, Fi Adab Hamalatil Quran. Ya, karya Imam An-Nawawi. Silakan antum baca bagaimana Imam An-Nawawi melukiskan kecintaan sahabat kepada Al-Quran. Di antum harus sampai pada level yang dicintai Allah. Kalau cuma sekedar baca, jangankan antum, anak-anak kecil aja baca. Main-main ke sini beberapa hari. Ya, silakan cek sebelum maghrib. Anak-anak pada baca Quran, ngapalin lagi. Jadi kalau antum baru sekedar baca dan menghafal, saingan antum anak 4 tahun, anak 5 tahun. Antum harus sampai pada level ini. Bagaimana bacaan Quran dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya antum pelajari orang-orang dulu yang mencintai Quran. Dan itu tidak hadir hanya sekedar dalam bacaannya, tapi hadir dalam perilakunya. Jadi ketika dia baca ayat tentang mata, maka ayat itu akan menjaga matanya ketika dia berjalan, ketika dia menatap. Ketika dia baca ayat tentang lisan, maka ayat itu akan membimbing lisannya bagaimana bersikap dan bertutur dengan cara yang terbaik. Sampai ke ujung kaki. Nah, cobalah hadirkan suasana-suasana ini. Ya, sisi waktu daripada baca yang tidak ada gunanya. Lebih baik antum sesekali balik sesuatu, ambil sesuatu, download sesuatu yang bisa meningkatkan motivasi keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama baca. Daripada nggak ada kerjaan, baca ini, baca itu. Bukan urusan antum, nggak ada manfaatnya. Ya, pengetahuan cuma sementara, besok-besok berubah lagi. Lebih baik antum baca sesuatu yang bermanfaat untuk antum, tidak akan pernah berubah, ada pahalanya, dan investasinya dibawa sampai ke akhirat. Ukuran. Walaupun ini tidak mudah. Ya, dia tidak mudah. Di antara nomor dua paling sulit dalam ibadah itu berinteraksi dengan Al-Quran, walaupun cuma sekedar membacanya. Quran itu uniknya, satu, tidak akan pernah ada orang bosan membacanya. Ini kalau bukan mukjizat, bukan firman Allah, mustahil bisa begini. Silakan untuk mencari bacaan-bacaan yang terbaik, apapun itu jenisnya, mau novel, mau koran, mau majalah, mau macam-macam, yang paling bagus, paling top. Ya, paling-paling dalam sehari baca dua kali, tinggalkan, bosan. Baca lagi, bosan. Al-Quran. Di mana ada logikanya? Orang sekali baca dalam sehari 17 kali, enggak pernah bosan. Dan itu tiap hari dikerjakan selama hidupnya. Tunjukkan pada saya sampai malam ini, siapa yang pernah bosan baca Al-Fatihah? Al-Fatihah. Saya belum pernah dengar kasus ada orang pusing baca Al-Fatihah. Saya pusing, Ustaz. Kenapa?
baca Al-Fatihah 17 hari sehari. Itu selama hidupnya, anda bayangkan, selama hidupnya. Selama hidupnya. Dari mulai baligh dia, sampai kemudian menghadap kepada Allah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Dan belum pernah ada kasus sampai hari ini, orang bosan baca Al-Fatihah. Cek. Al-Quran, kalau bukan firman Allah, mustahil bisa begini. Mustahil. Maka anda perlu keyakinan apa lagi untuk meyakinkan bahwa Allah Tuhan kita yang hak. Firmannya benar, ibadah bumi ajarkan benar, segala nikmatnya benar. Mau bukti apa lagi? Ya, dan hebatnya adalah ini, tidak pernah bosan tapi cepat ngantuk. Gak percaya silakan, cepat ngantuk. Ya. Kalau buku biasa, nggak usah pakai setan. Antum baca biasa aja begini terus sampai ke waktu sholat gimana inget? Quran tidak, baru 5 menit. Ini menunjukkan bahwa ini firman Allah. Karena tantangannya banyak. Kalau bukan firman Allah, nggak akan ada tantangan. Setan nggak akan terlibat, paling-paling dikit. Ya, tapi kalau ini firman Allah, banyak terlibat di dalamnya supaya kita tidak mendalaminya, tidak memahaminya, tidak membacanya. Tuh, mau bukti yang selanjutnya luar biasa. Nih, baca antum kalau beli elektronik, beli macam-macam kan suka ada tulisan Cina-nya, Jepang-nya, macam-macamnya. Dibaca nggak? Nih, baca. Saya sedikit belajar ini. Apa artinya? Ini nggak ada artinya, saya cuma tulis saja ya. Cuma tulis ya. Ini antum nggak usah ngarang, nggak usah ngarang. Saya aja nggak tahu artinya, antum mau baca, ya, kan? Baik. Intinya, antum ada elektronik, ada macam-macam. Baik. Begitu antum lihat beli handphone ada tulisannya, Cina-nya, Jepangnya. Baca nggak? Kenapa? Nggak ngerti. Ini nggak ngerti, nggak dibaca. Quran nggak ngerti, masih dibaca. Siapa di antara antum yang mengerti Al-Quran? Sampai seluruhnya. Tapi menariknya, ada ayat dipahami, dibaca, alhamdulillah. Tapi tidak sedikit orang baca Al-Quran, belum tentu paham artinya. Dan mau dibaca. Yang paling hebat dipelajari lagi. Sampai ke tajwidnya, sampai ke makhrajnya, idghamnya, ikhfa'nya, segalanya. Masya Allah, luar biasa. Kalau bukan ada motivasi kuat yang Allah berikan di dalamnya, mustahil bisa begini. Mau bukti apa lagi? Tapi yang kita butuhkan bukan sekedar baca. Kalau cuma baca, yang lain bisa baca. Anda harus sampai pada titik ini. Bagaimana bacaan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti tolong pelajari orang-orang yang telah mengamalkan ini semua sesuai petunjuk Nabi sampai mendapatinya. Sampai antum merasakan kalau sehari enggak baca Al-Qur'an kayaknya enggak enak. Kalau sebelumnya ketinggalan salat fardu biasa-biasa, sekarang ketinggalan salat sunnah gelisah. Itu kalau sudah seperti itu puncak keimanan yang memberikan kenikmatan tersendiri. Di antum enggak bisa beli dengan apapun. Begitu bangun sebelum subuh 5 menit sebelum subuh antum bisa menangis itu, ya Allah saya enggak tahajud ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bisa istighfar padahal subuh aja belum. Nanti ada sesuatu yang paling indah ketika antum dapatkan itu. Nanti di akhir kalau masih ada waktu saya kisahkan bagaimana anugerah Allah ketika diberikan pada orang-orang yang dicintainya. Allah akan jaga minimal dari setiap keburukan yang bisa menimpanya. Jadi di akhir saya coba sampaikan. Nah, poin kita sampai ke yang kemarin dulu secara singkat. Semua ini kalau ingin dikerjakan secara cepat maka anda bisa tunaikan dengan satu amalan yang bisa menghadirkan keseluruhannya dengan cepat, yaitu puasa. Puasa. Karena itulah ketika puasa diwajibkan, kemudian disyariatkan untuk kita, kalimatnya menggunakan kata iman. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ayat ini menunjuk puasa Ramadan, tapi esensi terpentingnya, kenapa puasa kemudian disebutkan di ayat ini bersanding dengan kata iman? Ini yang ingin saya tekankan. Bahwa Allah menginginkan bukan sekedar puasa. Kalau cuma puasa, jangankan orang Islam. Orang Kristen juga puasa. Ada puasa di mereka. Orang Yahudi ada puasa. Orang Yunani ada puasa. Orang Mesir kuno ada puasa. Apa perbedaan puasa kita dengan yang lainnya? Puasa kita harus menjadi amal soleh sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai pada titik tertentu ketika Anda tidak puasa, kayaknya enggak enak. Wah. Masya Allah, biasa puasa Senin Kamis. Dia begitu selesai Senin, nunggu Kamis tuh kayaknya pengen cepat Kamis aja. Bukan pengen cepat buka. Awal-awal begitu selesai subuh, jam berapa maghrib ya? Masya Allah, telepon, update status ya. 3 jam lagi maghrib. 1 jam lagi hitung mundur. Masya Allah, itu awal-awal. Tapi nanti begitu Anda dapatkan kenikmatannya, baru selesai Senin, sudah pengen menunggu Kamis. Ya Allah, kalau lama betul Kamis ya Allah. Lama betul Kamis ya Allah. Tiba-tiba naik level puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Bahkan ada orang-orang yang levelnya bahkan sangat menginginkan kalau boleh, wah kayaknya enak kalau setiap hari puasa. Tapi Nabi katakan cukup. Saya Nabi, saya Rasul, saya puasa, saya buka. Saya paling tinggi, kerjakan tingkat puasa Daud yang sunnahnya. Sekarang puasa, besok tidak. Setelah puasa, besoknya tidak. Jelas ya? Ingat cuma puasa, sholat tidak. Saya pengen sholat Daud, Ustaz.
Subuh salat, duhur tidak. Asar salat, maghrib tidak. Nah, itu repot. Ayo teman-teman. Jadi rumusnya dari Nabi SAW, sebutkan di hadis riwayat Abu Daud dari istri Nabi SAW dan sudah pernah kita bahas. An ba'di azwajin Nabi SAW, dari sementara istri Nabi SAW, beliau menyampaikan, mereka menyampaikan, lihat kalimatnya, kanan Nabi SAW adalah Nabi SAW terbiasa yasumu tis'an min Dzulhijjah, menunaikan puasa selama 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ingat, ada tasir yang ke-9, ada tis'ah 9, ada tis'an, yaitu berurut sampai dengan 9, di 1 sampai dengan 9-nya. Jadi jika Anda ingin menggabungkan amalan-amalan soleh ini dikerjakan dalam satu fase yang sama, meningkat dengan bagus, maka caranya Anda coba untuk berpuasa. Karena orang puasa ini ketika dikerjakan, ini cenderung meningkat 3 hal ini. Silahkan masing-masing menilai, saya sering tegaskan, bukankah saat Anda puasa, salat Anda meningkat kuantitasnya? Bukan cuma fardu, sunnah meningkat, infaknya juga demikian, bacaan Qurannya lebih meningkat lagi, dan hebatnya, maksiat bisa kita tekan. Saya kan sering sampaikan, orang puasa itu, di antara kehebatannya, amal selalu meningkat, maksiat ditekan, gak mau maksiat dia. Ya karena takut, minimal takut batal puasanya, awal-awal. Tapi kesana-sana, dia ingin jaga betul, dan dia hindari nanti perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahan betul, tahan. Kalau bisa jangan dikerjakan. Dibalas, dicela, macam-macam, dia tahan. Kenapa gak dibalas? Habis maghrib. Habis maghrib tuh, dia tahan ya, maghrib lupa. Nah ini. Nah teman-teman sekalian, jadi yang terbaik, kalau kita bisa memaksimalkan itu puasa, tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Sifatnya berurutan, hukumnya sunnah. Jadi kalau sekiranya tidak bisa mengerjakan karena alasan tertentu, enggak ada masalah. Tanggal pertama belum puasa, tanggal kedua, ayo, coba berpuasa. Hari kedua belum puasa, hari ketiga, silakan. Ya terus, urutkan, sampai kita dapati hari yang terakhir, hari ke-9. Kalau sekiranya belum bisa mengerjakan 1-8-nya, maka mohon sebesar-besarnya hadis Muslim, ini yang belum kita bahas. Nomor hadis 1162. Mohon agar semaksimal mungkin bisa kita tandai yang hari ke-9-nya. Ini yang seringkali ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Jadi kalau Anda tidak bisa memaksimalkan tanggal 1-nya sampai 9, setidaknya jangan tinggalkan tanggal 9-nya. Itu poin terpentingnya. Tadi saya ada pertanyaan Ustaz, ada yang berpendapat kalau Nabi itu, ya itu tanggal 9-nya aja, tanggal 1 sampai 9 itu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang ibu. Saya katakan, Masya Allah, lebih tahu mana kebiasaan Nabi antara istri Nabi dengan bukan istri Nabi. Ya, istri Nabi nggak mungkin menunaikan amalan-amalan kecuali dari isyarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadisnya jelas menunjukkan kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai, mohon maaf, kelemahan kita mengerjakan puasa dalam rentang 9 hari ini menjadikan kita mengambil alasan untuk mengambil yang paling ringan tapi menepikan yang lainnya. Jelas ya? Jadi satu poinnya, silakan maksimalkan untuk puasa. Kalau ada kesulitan, maka mulai pelan-pelan. Hari pertama puasa, hari kedua misalnya tidak dulu. Hari ketiga puasa, hari keempat tidak dulu. Tapi untuk hari ke-9, usahakan semaksimal mungkin bisa kita ambil. Karena ini disebut spesial oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini kita akan belajar materi khusus tentang pengertian puasa yang disebutkan oleh Nabi ini. Lihat kalimatnya. Siyamu yawmi arafatah. Yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Puasa yang ditunaikan di hari Arafah itu. Tadi kan, Nabi tidak menyebutkan tanggal 9-nya, tapi menyebutkan nama momentum yang sama dengan orang wukuf. Ini yang akan kita bahas rahasianya di malam ini. Puasa yang ditunaikan di hari Arafah itu, yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Itu pahalanya bisa menggugurkan dosa-dosa paling minimal setahun berlalu dan menjaga dari perbuatan dosa setahun yang akan datang. Masya Allah, kalau antum setahun yang lalu diampuni, setahun yang datang tidak akan berbuat dosa lagi, maka Masya Allah, itu luar biasa. Dijaga, ketemu tahun depan, puasa Arafah lagi. Tahun depan, puasa Arafah lagi. Kita akan lihat nanti bagaimana cara menunaikannya. Sebelumnya, paham sampai sini dulu? Mengerti insya Allah? Baik, kalau dipahami dan mengerti dengan baik, maka saya akan mulai bahasan tentang khusus yang ini. Setelah saya menegaskan, di pertemuan lalu, kita sudah bahas materi khusus tentang yang akan berkurban. Oke, bagi yang akan berkurban, saya ingatkan lagi, agar tanggal 1 sampai dengan hewan kurbannya disembelih. Bukan tanggal 9, bukan tanggal 10. Tapi hewan kurbannya disembelih,
maka untuk bisa menahan diri agar tidak memotong kuku dan seluruh rambut yang melekat pada tubuhnya. Bukan sampai tanggal 10, tapi saat hewan kurbannya disembelih. Jadi kalau disembelih di tanggal 10, maka saat itu dia berdoa kepada Allah, baru kemudian memotong kuku dan rambutnya. Kemudian kalau disembelih tanggal 11, maka Anda juga potong di tanggal yang bersangkutan. Tanggal 12, tanggal 13 hari Tasyrik, maka baru pada saat itu Anda potong kuku dan rambut yang melekat pada tubuhnya. Kalau tanggal ke-14 baru disembelih, tanyakan, karena itu masalah. Baik, bismillah. Apa? Yuk kita mulai. Saya belum terangkan dulu secara maksimal tentang kurban dan syarat-syarat terkaitnya, karena nanti ada korelasi dengan yang ini dulu. Saya ingin maksimalkan tentang puasa yang tanggal 9 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya waktu menjelang ke Isya 5 menit ke depan. Mudah-mudahan bisa kita buka dulu dengan pembukaan terbaik insyaAllah. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, puasa ini hari ke-9 di bulan Dzulhijjah menjadi spesial disebutkan oleh Nabi karena memiliki keistimewaan. Satu, bisa menghapuskan atau menghadirkan ampunan dosa. Hapus. Ya. Yukafir itu dari kata kafar. Kafar itu kalau dalam bahasa Arab bukan cuma menghapus, tapi ditutup seketika. Saya beri contoh begini. Ini ada papan tulis. Ini apa? Spidol. Nah, sekarang perhatikan. Sekarang spidol kelihatan tidak? Kenapa? Karena tertutup oleh papan tulis. Tutup dalam bahasa Inggris disebut dengan cover. Sesuatu yang di cover ditutup tidak kelihatan isinya. Maka ada orang-orang yang dosanya ditutup, di cover oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak akan pernah nampak, tidak akan dibuka sampai ke akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang ini? Adalah orang-orang yang bisa mengerjakan di antaranya puasa sunnah-sunnah disebut dengan puasa Arafah, menghadirkan ampunan dari dosa setahun berlalu, satu tahun berlalu. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan menjaga dari perbuatan dosa setahun yang akan datang. Awas, hati-hati. Lihat cara menerjemahkannya. Dan menjaga dari dosa setahun yang akan datang. Jangan disimpulkan diampuni dosa setahun yang akan datang. Sehingga ada orang menyimpulkan, alhamdulillah, dosa terampuni setahun yang akan datang. Sudah puasa, masuk masjid, pulang, cari sendal bagus, dosa diampuni. Masya Allah. Itu jadi masalah. Nah, setahun mendatang, dijaga dari dosa. Nanti saya berikan bagaimana cara memahaminya. Dijaga dari dosa. Nanti kita tunjukkan. Dalilnya hadis Muslim, nomor hadis 1162. Baik, saya bacakan ya, teman-teman sekalian. Satu, lihat kalimat hadisnya, pelan-pelan. Siyamu yaumi arafah. Kalimat hadisnya bukan puasa tanggal 9, tapi siyam yaum arafah. Ada tiga hal yang harus kita ketahui. Satu, kata siyam. Dua, yaum. Ketiga, arafah. Apa artinya siang? Baik. Puasa disebut dengan dua kata oleh Al-Quran. Pertama, saum. Quran surah 19, ayat ke-26. Inni nadhartu lirrahmani sawma. Allah perintahkan Maryam alaihissalam untuk menyampaikan pada orang-orang yang mempersoalkan kemudian hal yang menimpa Maryam. Kata Allah, kalau nanti dipersoalkan, bilang, tegaskan pada dirimu, saya saum hari ini. Ada yang disebutkan dengan siam. Siam itu disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Kalau disebutkan saum, perhatikan betul ini ya. Ini secara bahasa adalah menahan dalam arti umum, bebas. Luas. Apa saja yang ditahan, itu saum namanya. Saya mau tahan minum malam ini, saya gak akan minum. Tapi saya makan, itu saum. Saya mau makan, tapi saya gak mau minum, itu saum. Maryam diminta untuk tidak bicara pada siapapun. Kalau ditanya, saum. Jangan jawab. Inni nadhartu lirrahmani sawma. Saum. Beliau tidak bicara, tapi masih makan. Di ayat sebelumnya diperintahkan, wahuzzi, goyangkan pohon kurma itu ketika engkau lapar, jatuh pohonnya, ambil dari situ. Ya, ambil. Gotoban. Ambil pohon yang sudah kurma yang sudah matang. Ambil, makan, nikmati. Haus, ambil air di sampingnya. Jadi beliau masih makan, masih minum, tapi dilarang untuk bicara. Begitu ada yang tanya, ini siapa Maryam? Fa'asyarat ilaih, tunjuk kepada Isa-nya. Isa yang akan jawab, ini Abdullah. Saya hamba Allah.
Mukjizat Nabi Isa begitu dilahirkan langsung bisa bicara. Tapi Maryamnya dilarang untuk bicara. Kalimatnya saum. Jadi kalau disebutkan saum secara bahasa masih umum maknanya. Jelas di sini? Baik, antum pulang dari sini, tiba-tiba ditanya, antum jangan jawab, enggak bicara, kan? Kenapa antum? Saya saum. Masyaallah. Saum apa? Enggak mau bicara sama kamu. Masyaallah. Itu bicara, itu contoh. Itu luar biasa. Ya, misal. Saum. Nah, kalau yang ini, siam, disebutkan 9 kali dalam Al-Quran, tidak diuraikan dalam Al-Quran, ditegaskan dalam hadis, kecuali menunjuk pada makna siam puasa dalam pengertian syariat. Yang ditunaikan sesuai dengan aturan dan ketentuannya. Jadi maknanya tidak bebas. Tidak bebas. Kalau saum, itu masih umum. Bisa dalam arti siam, bisa dalam pengertian menahan saja. Tapi kalau sudah siam, tidak ada yang lain. Maka puasa ini mesti dikerjakan sesuai dengan ketentuan syariat, tidak boleh keluar dari aturan-aturan syara. Jadi mohon maaf, ada pesan yang disampaikan oleh hadis Nabi, lihat, detail sekali. Anda ingin dapat ampunan dosa setahun, dijaga dari perbuatan dosa, maka puasa Anda bukan asal-asalan, tapi harus sesuai dengan ketentuan yang ditunjukkan oleh syariat. Paham sini? Pertanyaannya, bagaimana caranya? Seperti apa menjalaninya? Kita lanjutkan setelah menunaikan salat isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.